Halo, selamat datang kembali di The Rians di Weekend Warriors. Konten ini lagi liburan seru nih. Soal liburan, gue dengan keluarga gue dan ibu gue tercinta pastinya. Kali ini gue gak keluar Lampung, masih di kabupaten namanya Tulang Bawang Barat. Ya, naik tol sekitar kurang lebih 1 jam 45 menit sampai 1 jam 50 menit lah. Bayaran tolnya sekitar 124.000 one way-nya, alias sekali trip, jadi pulang pergi kaliin aja ya. Keluarnya di Tol Penaragan. Tol Penaragan, nanti lu keluar belok kiri ketemu deh kebun karet seluas-luas ini. Tempatnya bagus, jalanannya relatif masih bagus juga. Ada bolong-bolong dikit ya, ciri khas Sumatera banget lah. Dari sini nanti lu sekitar 20 sampai 25 menit ketemu kotanya, alias kota Tubabanya. Nanti udah mulai tuh kerasa nih dia nih. Kerasa daerah kabupatennya. Udah kota tapi masih kabupaten. Wajar lah, Lampung itu masih membangun dan masih berkembang. Tapi kabupaten ini unik. Uniknya apa? Walaupun jauh nyempil, lo lihat deh nanti apa yang surprise dari kabupaten ini. Kenapa? Dia foto megang bola merahnya kayak gini. Soalnya gitu. Dia foto kayak gini. Nah, tempat pertama yang kita datengin ini dia, namanya Uluan Nugi. Tempatnya keren. Ini satu tempat. Ada tempat seperti ini nih, yang katanya sering dipakai dengan pemerintah kabupatennya sebagai tempat pelantikan pejabatnya. Keren ya? Acara resmi di tempat yang santuy. Lalu, di dalamnya juga ada kafe Nugi, ada rumah bata, ada institut seni, macam-macam deh. Kalau lu ke Tubaba, lu wajib ke tempat ini, karena bakal menghibur lu banget dengan keluarga lu. Modern tapi klasik, gimana sih? Campur aduk. Nah sekarang gue mau nemenin anak gue buang air kecil dulu sambil kita lihat-lihat gimana area sini ya. Iya. Lihat bawah ya. Toiletnya bagus. Ini arsitekin namanya Andra Martin, bagus bang, terkenal di Indonesia. Ini toilet cewek. Ini toilet cowok. Ini, loh, kok dikunci? Berarti kita di cewek. Oke. Okay. Ini penampilan toiletnya. Jangan jerit-jerit bang, santai-santai aja bang. Karena di lapangan terbuka, ini juga dari Lasno juga.
Lah Sengot itu yang jauh itu ya Mbak? Iya, ya, sampingnya ya, sungai besar. Iya, saya ke sana waktu itu mampir. Iya, betul. Betul. Enggak ada di situ. Iya. Heeh. Nah, kan teman-temannya ikut sekolah seni ini waktu itu dapat kesempatan satu-satunya dari Sumatera ikut lebaran seni atau ikan nih bagus. Oh iya, Arjok. Oke. Kita bakal ada festival, Bang. Iya. Bulan Juli di sini. Iya, saya melihat itu apa story IG-nya ya, Mbak. Jadi oh. Tubaba ini Pak Umar Ahmad yang bikin salah satu programnya kayak festival ya, Mbak. Iya. Jadi festivalnya banyak. Yang ikannya. Iya, Kinga udah ngeliat aja ikan bagus. Nah, ini karya-karya dari Komika Studio Keramik yang di belakang Kompata itu jadi tempat buat keramik. Dijual itu? Tapi apa artisannya belum datang karena lagi ada kesibukan gitu. Ini lukisan karya seniman dari Tubaba, tulang bawang barat asli nih, keren nih. Ya iya dong. Keren nih, keren, keren, jempol, jempol. Jangan megang ya, nggak boleh megang. Lihat aja. Artisannya belum datang gitu. Ini buat dari tanah nih. Iya. Terus dia juga sebenarnya Tubaba itu udah ketemu gitu tanah yang khasnya dia pink. Ini SMA. Oh, iya, SMA Indonesia tambah satu ya, Bu. Tergantung anak-anak. Iya. Yang ada ya. Kasih itu. Tubaba, minum. Aku dulu. Ya. Ya, makasih Bu. Sama satu lagi ya. Iya, iya. Mama es teh tawar apa es teh? Ta- oh, yang udah pesenin teh tawar panas. Ya. Udah enggak apa-apa. Angka mana, Angka? Nih. Nah, nih. Udah. Ya, satunya. Ya. Di situ lagi, di satu lagi. Ya. Masjid ya, Jang? Aduh, jatuh tuh. Sakit gak tuh? Jatuh tuh kakaknya tuh. Tunggu, Bang. Anka, jangan ngelamun, sayangku. Yuk, kita wudu yuk. Ayo, Angka wudu, Angka. Masuk ke dalam. Kaki kiri dulu. Ya. Ayo, ayo bagus kok bersih. Apa? Ih, di mana aja pilih? Tidak tahu. Tidak tahu. Tidak tahu. Tidak tahu.
ikut papa semuanya. Yuk, agak panas-panas dikit. Anka, abang. Ini. Yuk, awas lo, bang. Kayu-kayu dulu, bang. Awas lo, bang. Bagus kan? Ke depan yang karpet, depannya danau tuh langsung. Bagus nggak? Assalamualaikum. Dengar ya, dengar. Kita sholat di sini 6 rakaat. 2 rakaat pertama tahiyatul mas. Sendiri sendiri ya. Habis itu apa? Habis itu kita jamaah am papa. Oh ya deh, 2 rakaat. 2 rakaat habis itu 4 rakaat. Kak, tunggu kak. Bang, sini bang. Hanka sini. Awas, jangan depan ini. Agak hidup. Ini ya, belakang bisa-bisa. Ayo bang, kita sana aja bang ya. Ya tuh gitu. Lompat kan tuh. Hari. Ikan koi. Kamu lanjut main. Tangkulnya. Jangan berisik. Raihana, Kingka jangan di pinggir-pinggir situ deh. Sini, sini, ke sini. Ya, sampah jangan buang sembarangan nih. Sampah, ini sampah bukan ibu. Iya. Ini kantong sampah nih, Joy. Pelan-pelan, Kak. Ya, tuh. Pindah ke sini, Kim. Awas, awas, awas. Jangan terlalu maju, Kingka ya. Soal agak turunan soalnya. Itu yang itu kayaknya koi tuh, ada warna kuning tuh. Tuh, 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 tuh. Tuh, koi tuh jeng, ada kumis tuh. Bukan, bukan. Mana? Ah, itu yang kuning untuk koi tuh, jeng, yang kuning tuh. Koi tuh. Awas jangan pinggir-pinggir, anaknya liatin jeng. Jadi kayak cagoy soalnya. Iya. Tuh, koi tuh bener tuh. Iya. Jadi emang nggak banyak nih koi-nya nih, kalah sama Nila. Cuma banyak yang koi karena cuma ada yang koi itu ada kohaku tuh. Mana sih? Ya itu kohaku yang paling kiri lu jeng.
Ini kau aku nih. Oh itu Nila. Gantian. Nila. Mana tadi yang koi? Itu. Bukan. Nih. Awas, Rehana kameranya awas ya, jangan maju-maju yang ini soalnya. Ya, pindah ke sini kita kerjain dia yuk. Sini, awas lihat samping kiri ya. Udah, op, kasih di sini yang dikit nih, terjadi banyak. Ya nggak apa-apa, kasihnya jadi banyak. Kan jadi banyak kesini bang. Itu putih-putih itu kumis. Iya. Iya itu lele itu pasti. Ini ya Niko ini ya. Iya Niko ini bang, makasih bang. Yo cari yang mana yang ikan koi teman-teman. Iya bikin. Awas jangan semangatan ya Jeng, anaknya jagain ya Jeng. Ya bikin aja bang. Miring. Ya, atur sendirian dong. Ayo, awas semua. Teman-teman, terima kasih ya sudah nonton Durians. Jangan lupa subscribe, like, and share ya. Doakan kami bisa naik haji sekeluarga ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.